Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan Aibtu Aris Mulato melaksanakan pertemuan atau rembuk dengan para ketua RT dan kader PKK RW 5 Kelurahan Tanjung Duren Selatan di Aula RW 5 Jalan D54 RT 4 RW 5 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Gregol Petamburan Jakarta Barat. Turut hadir juga Ketua RW 5 Bapak Mujeni Tabah, LMK RW 5 Bapak Endang Hairudin, para Ketua RT 1 sampai dengan RT 18, kader PKK RW 5 Ibu Opino Pianti. Pada kesempatan pertemuan tersebut, Binmas menyampaikan beberapa himbauan Kamtibmas melalui tokoh masyarakat agar berperan aktif menjaga Kamtibmas, giatkan siskamling agar tercipta suasana yang nyaman dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh berita atau isu-isu baik di media sosial ataupun yang lainnya yang tidak jelas sumber kebenarannya yang hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kepada para ketua RT, kita antisipasi cegah jangan sampai ada kelompok radikal atau teroris tinggal dan menyebarkan paham radikalnya di lingkungan kita. Waspadai warga yang tertutup, intoleran, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan aktivitasnya. Kepada ibu-ibu PKK, peran utama dalam keluarga mengawasi mendidik putra-putrinya agar terhindar dari pergaulan bebas serta menyalahgunakan narkoba. Antisipasi kebakaran, bila meninggalkan rumah, matikan kompor, kipas angin, setrika, maupun stop kontak dalam penggunaan listrik atau gunakan aliran listrik dengan benar. Apabila bepergian ke tempat keramaian, jangan gunakan perhiasan yang berlebihan karena mengundang kerawanan. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Aibtu Aris Mulato. Salam Tribrata.